Halo semuanya, jadi aku baru banget pulang dan tadi aku tuh sempet mampir ke Indomaret. Alfamart. Sebut aja semua motor. Jadi, terus aku ngelihat ada yang lucu dan aku belum pernah nemu itu sama sekali dimanapun. Lucu kan, ya kan? Ini mie gemes yang, dia ada dua rasa. Mie goreng spesial sama mie kari daging. Nah, kebetulan aku tuh bawa air panas. Jadi, air panas, air hangat, air panas. Pokoknya aku bawa air panas. Nah, sekarang aku mau masak ini. Terus, ini harganya mahal banget. Untuk saya ini mahal banget loh. Ini harganya 39.000 plus-plus hampir 40.000. Jadi, duanya ini hampir 80.000. Jadi kayak, ya udahlah nggak apa-apa. Soalnya tadi tuh, stoknya tuh tinggal dua ini, guys. Dan kayak, wah, kayaknya enak gitu loh, kayak wah, apakah rasanya akan sama seperti Indomie pada umumnya? Nah, kita akan langsung masak. Aku yang mie goreng dulu ya, mie goreng spesial. Indomie, kau endorse lah aku Indomie. Atau enggak kirimilah stok. Kok minyak? Hah? Kok bumbu? Kok minyak warna biru? Warna-warni? Hah? Kok lembut? Hah? Ini mie, kok kenyal? Harum, kok harum? Lah, kok mainan? Hah? Koleksi varian lain, kualitas, deskripsi mainan. Activity toys, bahan plastik, usia 6 tahun ke atas. My... Ilah. Ah. Pantasan mahal. Dan mbaknya tuh diam-diam aja kayak... Mbaknya tuh kayak ketawa anjir waktu aku belinya tuh kayak... Hah? Jadi mainan? Astagfirullah. Jadi gimana cara mainnya? Di kayak mana berarti yang ini main apa ini? Rp80.000. Beli seblak, udah dapat berapa porsi?
kembalikan uangku, Indomie. Kembalikan uangku. Mbak, kenapa enggak ngomong, Mbak, kalau ini mainan?